Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Semoga malam ini diberikan kita keberkahan oleh Allah yang melimpah Dan insya Allah diikhlaskan untuk mencari bekal Dalam rangka mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan teruskan kajian kita Di malam hari ini Untuk meneruskan mengkaji makna ayat-ayat Al-Quran dan kita telah bahas muqaddimah pertama dan kedua tentang makna surah Al-Fatihah dan telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahawa nama Al-Fatihah bukan sekedar nama yang kemudian diberikan untuk memberikan isyarat bahawa surah ini adalah sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran dari urutan surah 114 surah itu juga bukan sekedar surah pertama yang dibacakan dalam salat ketika kita bertakbir dan membaca iftitah kemudian membaca surah dalam Al-Qur'an tapi juga dinamakan Al-Fatihah al-nya juga bermakna istighraq yaitu mencakup makna-makna istimewa yang sangat luas, komprehensif dan holistik. Banyak makna keistimewaannya. Bisa berarti asy-syifa, surah yang mengandung unsur pengobatan yang kesembuhannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan nama Ash-Shifa, bukan sekedar kita ketahui, tapi fungsinya kita terapkan dalam kehidupan saat Allah ujikan sakit kepada diri kita. Maka bacakanlah surah ini seperti Nabi mengajarkan, seperti sahabat mempraktikan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyakit yang sulit pun dicontohkan langsung di masa Nabi, itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini juga disebut dengan surah as-salah, atau surah Alhamdu. Karena dengan bacaan surah ini dibenarkan solat seseorang bahkan menjadi rahasia dalam solat ketika membaca surah ini. Seperti kita terangkan di pertemuan lalu, rahasia solat, rahasia Al-Fatihah, kenapa disebut dengan surah As-Salah, bahkan disebut dengan surah Al-Hamdu. Bukan sekedar surah ini dibacakan dalam solat saat kita berdiri, tapi ada rahasia yang tercantum dalam hadis Qudsi ketika Allah menyampaikan qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al aku telah bagi salat menjadi dua bagian antara aku dengan hamba-ku masing-masing punya hak dan kewajiban kalau hamba-ku benar menunaikan kewajibannya maka apapun yang dia minta saat salat itu aku akan kabulkan jadi fungsi salat itu bukan sekadar ibadah yang ditunaikan tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan Karena itu dalam kitab-kitab fiqih baik yang klasik ya, klasik salafan dan kontemporer khalafan yang dulu dan yang sekarang, as-salatu as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. di kalau Anda baca kitab-kitab fiqih, maka kalimat pertamanya as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam solat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa, ternyata al-Fatihah pun doa sampai kita mau salam isinya doa. Jadi, kalau Anda banyak berdoa dalam solat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah, saat kita berdiri di al-Fatihah, itu ada hadis kudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan al-Fatihah kita. Dari mana taunya? dari hadis qudsi yang kita bacakan di pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu saat hamba mulai membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Karena itu amanat Nabi disebutkan dalam salah satu hadisnya, dirangkum oleh Al-Imam Muslim. Dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8 dan dikutip oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang kedua Al-Arba'in An-Nawawiyah Al dari 42 hadis disebutkan pada hadis nomor kedua dan dikhususkan oleh sementara ulama dengan satu jilid khusus saking pentingnya hadis ini dengan nama hadis Jibril maka dalam bagian bab itu ada pernyataan tentang ihsan mal ihsan Kata Nabi, Al-Ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah. Anta'budallah. En Engkau beribadah menyembah Allah. Kalimat ibadah, Anta'budallaha, ditafsirkan langsung oleh Al-Quran. Di antara makna ta'bud, ta'budallah, perintahnya bermakna u'bud. Sembah Allah. Nah, kalimat sembah Allah itu ketika disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan salat. Di mana ditemukannya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah kata Allah, tidak ada tuhan selain Allah, sembah saya. Sembah saya. Di sini ada sifat uluhiyah untuk menuhankan Allah saja, ada sifat kita untuk menyembah Allah ubudiyahnya, hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Fa'budni kata Allah sembah saya. Bagaimana menyembah Allah itu? Wa aqimish sholata lidzikri. Fa'budni wa salat. Sembah saya dan cara menembah saya lakukan lewat salat. Di ketika Allah mengatakan sembah saya lewat salat. Anta'budallah, engkau menyembah Allah kapan lewat salat? Karena itu dalam salat kita menyembah Allah dengan mengucapkan kami menyembahmu ya Allah. Dalam bahasa Arab kami menyembah na'bud. Hanya kepadamu iyyaka. Maka kita katakan iyyaka na'bud ya Allah. Sekarang kami sedang menyembahmu. Apa yang terjadi ketika menyebutkan kalimat tadi? Perhatikan kata Nabi, rasakan kita sedang didengar oleh Allah. Kita diawasi. Walaupun kita tak mampu melihatnya, rasakan engkau sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ar-Rahman rahim Jika hamba berkata ar rahman ar-Rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadad asna abdi. Hambaku sedang menyanjungku.

Wa Dan ya Allah kami hamba butuh pertolongan. Kami punya masalah. Butuh solusi. Hanya kepadamu kami minta. Karena engkau satu-satunya Tuhan kami ya Rabb. Maka apa yang terjadi dalam bacaan itu? Kala Allah Azza wa Jalla langsung dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hava baini wa baini abdi. Inilah yang aku maksudkan perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar bacaan al-fatihahnya sampai di sini. dari awal salat sampai bacaan ini masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan karena itulah di zaman-zaman dahulu bahkan zaman dahulu kala pada zaman dahulu kala Teman-teman sekalian, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ke-3 ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria seperti sering kita kisahkan bermohon dalam berdirinya saat salat minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan hal yang mustahil kata kebanyakan orang secara medis dan klinis karena istrinya difonis maaf monofos dan mandul mustahil punya keturunan tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil karena itu kemudian saat meminta langsung dikabulkan oleh Allah فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam solatnya. Solatnya belum selesai berdiri minta kepada Allah. Belum selesai solatnya baru selesai doanya dalam berdirinya langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira akan punya keturunan bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut sementara orang lahir dari rahim seorang perempuan yang difonis secara medis monopos dan mandul kata Allah bagiku tidak ada yang mustahil jadi dan hidup dia. dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW Nabi istimewa Rasul terbaik lahir di tempat yang paling mulia jaminan surga yang paling hebat Rasul paling panutan maka spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW jangankan meminta setiap akan sholat langsung ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala mau minta apa. Bahkan diperintahkan, ingat ya, minta. Minta kata Allah. Bahkan panggilan salat dibuka dengan panggilan minta. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. lima bis was ingat jika kalian punya persoalan, minta solusinya kepada Allah sabar dulu terima setelah itu mintakan kapan ya Allah wassalah saat salat mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalimat perintah di saking inginnya Allah meringankan beban hidup kita saking inginnya Allah hidup kita itu tenang di dunia jangan banyak persoalan tenang Allah minta kita tenang salat itu disebut zikir wa aqimis salata ali zikri Tunaikan salat supaya menjadi zikir kepadaku. Fungsi zikir itu menenangkan jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala <tuh> Yakinkan pada dirimu jika salatmu benar, zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi ketika kita dipanggil salat itu panggilan untuk menenangkan jiwa kita. Ketika dipanggil salat panggilan untuk memberikan solusi kepada kita. Ketika diminta sholat, panggilan untuk meringankan beban hidup yang sekarang sedang kita rasakan. Jadi kalau orang sehat, orang berakal, orang cerdas, orang mengerti, dan orang mau meringankan beban hidupnya, tentu dia akan senang dengan panggilan sholat, bahkan belum dipanggil, dia sudah siap-siap untuk menunaikan sholat. Karena itu sangat paradoks berlawanan, sangat aneh. Dan rasanya tidak bisa dimengerti kalau ada orang ingin diringankan beban, tapi dia tidak mau menerimanya. Katanya punya masalah, Katanya ingin solusi, katanya ingin rizki, katanya ingin kemudahan. Sekarang yang punya segalanya memanggil Anda, "Saya berikan sekarang ya." Tapi ketika diberikan, Anda malas-malasan, bagaimana bisa mendapatinya? Ketika akan diberikan, Anda tunda, bagaimana bisa menerimanya? Ketika akan diberikan, bahkan ada yang tidak mau menerimanya, sedangkan dia mengharapkannya. "Ya Allah, apa Engkau benci denganku? Aku minta solusi, datang sini, aku berikan," malas Ah. "Ya, bagaimana bisa didapatkan?" Itulah sebabnya panggilan sholat dibuka dengan kalimat, Wasza'inu, siapkan apa permohonanmu. Bahkan bagi orang-orang yang masih ragu, dipanggil imannya. Apa masih punya iman dalam jiwa, Bu? Maka dimunculkan di ayat 153 panggilan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, semua orang yang masih punya iman. Apakah imannya lemah, ataukah imannya standar, imannya kuat, dipanggil dengan ya. Disebutkan 361 dalam Al-Quran. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassid, nida'ul ba'id. Panggilan untuk merasa yang dekat dengan Allah, panggilan merasa yang setengah-setengah dengan Allah, atau panggilan bagi orang yang merasa jauh dengan Allah tapi masih merasa punya iman dalam dirinya. Sepanjang kau mengaku beriman, ada iman dalam jiwamu, kata Allah, saya ingatkan padamu, ha, saya tekankan ayu, gabungkan ayyuha. saya serius nih, saya tekankan, saya ingatkan, ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Sepanjang kamu masih punya iman, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, saya nggak peduli, al disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman tanpa kecuali. Sepanjang masih punya iman, ista'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu Maka imanmu akan menuntun engkau minta solusi kepada Allah lewat salat. Jadi kalau ada orang punya persoalan, dipanggil salat masih nggak mau salat, patut dipertanyakan orang itu masih punya iman atau tidak. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar panggilan azan yang harus kita hadirkan dalam benak kita bukan beban. Kalau beban itu capek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang teringat fitness, beban, barbel. Ya berat, gitu kan. Tapi kalau kita bayangkan solusi, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gajian. <tik> Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamaran diterima. <tik> Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tender menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok akad. Masya oh, Allah. Malam lamaran subuh akad. Eh, kalau semuanya begitu enak. Dan semua hal yang disebutkan tadi namanya falah. Falah, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan, falah. Hayya ala salat. Kenapa salat? Hayya ala falah. Ayo dapat. Jadi eh, kalau yang kebayang semua itu demikian, itu enak. Di salat itu bukan beban. Nikmat gitu, jadi baru mendengar suara itu, langsung bangun. Ya Allah, solusi ini datang. Ya Allah, ini yang aku butuhkan. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari subuh tadi, sekarang rupanya tiba. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari malam tadi. Ya Allah, tapi kenapa aku nggak dengar azan? Ya Allah, ketiduran rupanya. Nah, jadi, kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman itu akan menghafalkan waktu sholat. Hafal dia waktu salat supaya merencanakan besok mau minta apa, nanti mau minta apa. Hafal. Makanya ciri orang beriman ketika disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Itu bukan sekedar dia senang salat dan pasca salat dia mengingat Allah, tapi dia juga mengetahui waktu-waktu salat. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika engkau telah selesai menunaikan salat segera bergegas zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah itu ciri keberhasilan salat kita. Qiyaman wa wa ala junubikum. Baik anda dalam keadaan berdiri, sedang buru-buru, jangan menghilangkan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Buru-buru, taksinya sudah menunggu. Sambil keluar, astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam. Wa minkas salam. ya tayadal jalali wal ikram. Mau ke pak? La ilaha illallah. Dahu la syarikat. Dahu Alhamdulillah. 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 Jalan. Enak gitu. Ada kesempatan duduk, duduk, tunggu. Sampai syuruk, tunaikan salat. Tak ada kesempatan sulit di rumah sakit, Tidak ada masalah. Rumah sehat, Tidak ada persoalan. Sambil berbaring, zikir, zikir, zikir. junubikum. Fa'idhat wa ma'nantum fa'aqimus sholat Hati tenang, suasana nyamai, nyaman, tunaikan salat dengan enak. Inna kanat alal mu'minina kitaban mawquta Sungguh sholat itu bagi orang-orang yang punya iman. Waktunya jelas ditentukan. Demikian terjemahan di mushaf. Tapi kalau anda baca dengan ilmunya balaghah maka kalimatnya akan berubah. Sungguh orang yang punya iman itu akan tahu baginya jelas waktu sholat. Kalimat singkatnya orang beriman itu akan kenal, tahu, hafal waktu sholat. Jadi kalau anda tahu, misalnya dalam kehidupan dunia saja, besok mau gajian, siap-siap anda. Besok di kantor gajian jam 7, telat 5 menit, gagal. Tunggu besok hari lagi. Pertanyaan saya, kalau ada ketentuan demikian, gajian jam 7, telat 5 menit, tunggu besok lagi. Datang jam berapa ke kantor? Jam 6, jam 5 sebelum subuh berangkat booking. Sama satpamnya, kalau belum saya datang jangan buka. <laughs> ya. Udah minta duluan. Jadi sekarang Allah panggil kita. Kalau kita paham itu semua kemuliaan untuk kita, kita booking dari sekarang. Ya Allah, insya Allah saya akan datang. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bangun. Dan rahasia terbesarnya ketika kita menunaikan salat, maka di situ kemudian ada jawaban-jawaban. Di antaranya kemuliaan Al-Fatihah. Hanya persoalannya, apakah semua yang membaca Al-Fatihah, khususnya dalam salat, umumnya dalam bacaan-bacaan, untuk menerapkan fungsi Al-Fatihah al sebagai asyifa, misalnya obat. Ya kan? Sebagai fungsi-fungsi lain yang telah kita sebutkan dahulu. Al-Kafiyah, Al-Syafiyah, Al-Salah, Al-Hamdu, Asasul Quran, Umbul Quran, Umbul Kitab. Apakah semua yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan keistimewaan ini? Ini pertanyaan besarnya. Karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam sholatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya? atau persoalannya dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami dalam bacaan Al-Fatihahnya. Karena itulah kita akan jawab itu dalam kajian saat ini untuk bisa mendalami Alhamdulillah apa yang kita bisa dapati dan nanti cara kita mengamalkan Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari informasi Nabi SAW yang diteruskan lewat para ulama-ulama kita. Maka siapkan hati kita, kita mulai dengan bagian yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan sini sejenak. Kalaupun tak nampak dari sisi yang berbeda di papan tulis, tidak apa-apa. Karena nanti saya juga akan terangkan kemudian dan suara bisa terdengar. Dan di luar ta'lim ini, anda bisa mereview nanti ta'lim kita lewat saluran yang tersambung pada saat ini di al Official di Youtube. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Fokus ini. Saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. perhatikan sini pelan-pelan. Saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Kalimat Al-Fatihah, sekali lagi. al ya ingat di pertemuan lalu, bisa ma'rifah, ta'rif, bisa istirahat. Kalau dia ta'rif, ma'rifah, maka yang dimaksud Al-Fatihah itu surah pembuka dalam mushaf dan surah pembuka dalam salat. Dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksudkan istirahat mencakup semua fungsi keutamaan dan keistimewaannya, maka jika itu yang dimaksudkan, maka hal yang perlu kita pelajari adalah semua kandungan al-Fatihah itu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bagaimana caranya baca al-Fatihah bisa mendapatkan syifa, bisa mendapatkan misalnya ke keberkahannya bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Maka pahami awal ayat sampai akhir ayat Al-Fatihahnya. Tapi kalau sekedar ingin dipakai dalam sholat, sah. Atau sekedar ingin baca Al-Quran, antum tak paham pun tak ada masalah. Sholatnya sah. Karena syarat sholat itu bukan paham kandungan Al-Fatihah. Syarat sholat itu benar bacaan Al-Fatihahnya. Begitu dibacakan, benar. Tapi kalau tidak paham, antum kehilangan momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti sampai di sini? Baik. Dalam upaya kita memohon itu, syarat pertamanya kita harus paham setiap huruf, setiap kalimat, bahkan setiap harakat dari awal ayat sampai akhir ayatnya. Di pertemuan lalu, kita sudah sepakati berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya tujuh ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal-Quran al dan kami telah turunkan hanya kepada Musa Muhammad sallallahu alaihi tidak kepada nabi-nabi yang lain tujuh ayat yang akan terus diulang-ulang tujuh ayat yang akan terus diulang-ulang satu episode kemarin kita bahas yang dimaksud dengan tujuh ayat itu adalah surah al fatihah karena itu kita mulai dengan bagian yang pertama ayat yang pertama dari bismillahirrahmanirrahim Berikan harakat dulu supaya mudah untuk dibaca. Kita akan belajar bacaan bismillah ini dengan tiga klasifikasi, tiga pembahasan. Pembahasan pertama terkait dengan makna, apa maknanya bismillahirrahmanirrahim, dan saya mohon nanti bersabar belajarnya karena saya tidak akan terjemahkan yang akan saya sampaikan penggalian makna dari para ulama dari mulai makna bahasanya kenapa menggunakan bak di situ Ba-nya apa ya, apa fungsi bak di sini apa maksud kalimat ismun apa maksud kalimat Allah apa maksud kalimat ar-Rahman apa maksud kalimat ar-Rahim sampai semuanya kita paham baru kita akan mengerti bagian kedua tentang hikmah penggunaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini Dan kalau sudah paham artinya bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kita kalau sudah mengerti ini, baru kita masuk kepada aspek fiqihnya. Apakah ada kajian fiqih di dalamnya? Kalau dipakai dalam sholat, apakah dibaca enggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kalau di luar sholat, bagaimana cara baca kalimat ini? Apakah dalam sholat dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah silencer? Atau tidak dibaca sama sekali? Atau dibaca misalnya yang pertama, selanjutnya tidak. Kalau di luar salat bagaimana bacaannya? Apakah halus lengkap? Mau makan, minum, bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh disingkat, bismillah misalnya. Seperti apa gambarannya? Itu aspek fiqhnya. Ya, sepakat sampai di sini? Sepakat, tidak sepakat, tetap saya bahas tiga itu. Ya. ya saya mulai memperkenalkan dulu pembuka dari kitab ini, Tafsir Al-Quran azim imam ibnu rahimahullah nanti kalau terkait dengan aspek hukum saya bawakan kitab yang lain saya ambil contoh misalnya kitabnya syekh ali as sabuni ya Sheikh ali as sabuni tafsir ayatul ahkam tafsir bayan fi ayatul ahkam terperinci semua di situ ayatnya apa apa dalilnya apa pendapat ulamanya setiap pendapat apa dalilnya lalu disandingkan semua pendapat itu dikomparasikan bandingkan dan terakhir apa kesimpulan dari perbandingan itu Nanti insya Allah saya bawakan kitabnya. Yang hari ini kita akan bahas bagian yang pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya pun bawakan kitab acuannya supaya tidak diduga bahwa ini hanya ilmu otak atik saja Ustaz Adi Hidayat. Nah, nanti kitabnya saya tunjukkan. Dari kitab ini nanti kita turunkan kajian kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Syekh Ibn Kathir rahimahullah. Iftatah biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Iftatah biha sahabatu kitab Allah Ta'ala Para sahabat seluruhnya Memulai bacaan kitab Allah Yang Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, Dengan Bismillahirrahmanirrahim Di mushaf Karena itu tulisan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan Baik yang bacaan al-fatihahnya Bismillahnya sir Tidak dibaca sama sekali Tetap ketika anda melihat mushaf Akan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim Jelas sampai sini? Baik naml. Pertama, semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim tercantum sebagai bagian dari ayat di surah An-Naml, surah ke-27. Tepatnya ayat ke-30. Ya min wa Ini khusus untuk di ayat itu, di surah itu, surah ke-27, surah an naml Ingat kalau disebutkan surah Al-Quran, saya sudah pernah mengajarkan, jangan bacakan dengan terjemahannya. Karena ini termasuk bagian dari kalimat-kalimat dalam syariat yang harus dibacakan dengan Arabnya. Ya seperti adhan, seperti nama surah dalam Al-Quran, kalau ingin berbincang dengan kawan, jangan disebutkan terjemahannya. Pertama, namanya akan berubah dalam kesan. Terjemahannya mungkin benar, tapi kesan yang diterima di hati bisa berbeda. Yang ketiga respon kita menyikapi suratnya atau nanti menyikapi syariatnya juga akan tidak sama minimal tidak serius dalam menunaikannya. Sedang baca surat apa, akhi? Surat semut. Ya. Kamu bro, surat makma An-Nisa, ya. Nah, misal kamu apa? Surat saya gajah Alfil Ya, dia sedang baca apa? Dia sedang baca surat lebah An-Nahl. Nah, jadi kesannya agak lain. Beda dengan kita ucapkan, baca apa dia? Anda bal. Kamu rajin surat apa? al -fil. Dia surat apa? An-Nisa. Jelas ya? Sama dengan adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diganti-ganti. Begitu Anda terjemahkan ke dalam bahasa biasa, atau ada penerjemah, atau diganti bahasanya. Karena pernah kejadian di beberapa negara demikian. Di Turki pernah terjadi seperti itu. Di Tunisia hampir-hampir. Dan tidak ada kesan dalam jiwa. Tidak ada lekat. Dan tidak ada penguat ke dalam hati kita untuk menunaikan sholat dengan baik. Respon dari adhan itu. Bayangkan di Indonesia berapa bahasa muncul. Ya, pulau saja, itu ada 13.677 pulau. Itu belum termasuk pulau gabung, pulau gebang, ya pulau abang, dan sebagainya. Anda bayangkan, bahasanya banyak. Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya bahasa Betawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa persatuan. ya Bahasa Arab muncul. Tapi ketika Anda terjemahkan, ya Tuhan saya besar, Tuhan saya besar. Indonesia, tapi orang lain belum tahu. Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede ke Bandung Allah nu agung Allah nu agung beda kesannya lain ya jelas ya karena itu dalam hal konteks terkait dengan surah Al Quran sebutkan dengan namanya semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum dalam surah An Naml surah ke 27 ayat ke 30 adalah termasuk bagian dari surah itu dan ayat yang dimaksudkan nggak ada perbedaan pendapat di sini kemudian ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk awal dari setiap surah? Bisa setiap surah Al-Baqarah ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda buka di mushaf sebelum Al-Baqarah ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum Ali Imran ada bismillahirrahmanirrahim. Sebelum An-Nisa ada bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu surah yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah ke-9 namanya surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Jadi hanya satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan, walaupun tidak ada di situ, tapi Allah kemudian menyantumkannya di An-Naml ayat ke-30. Di jumlah Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 jumlahnya. Ya, semua 113 selain al-bara'ah tapi kemudian ditetapkan di an-namal ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an dalam mushaf semuanya 114. 10. Kenapa Ustaz tidak dibuka al-bara'ah at taubah dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena bismillahirrahmanirrahim itu kalimat penuh dengan ungkapan kasih sayang. Janji-janji kebaikan, ada kemuliaan, ada lemah lembut di dalamnya, ada sifat Allah yang sangat memerhatikan. Sedangkan al-bara'ah at-taubah itu surahnya diturunkan untuk membuka izin perang. Bara'atum minallah. Telah tiba kemudian izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika kalian banyak dizalimi, sekarang kalian sudah mulai kuat, bisa membela diri. Silakan siapkan pembelaan itu, berjihad kalian. Di jihad bukan menembak orang sembarangan. Ya bunuh orang, granat orang, bom orang, bukan. Jihad itu mempertahankan harga diri, mempertahankan izzah Islam wal muslimin ketika kita memang kemudian membutuhkan pembelaan-pembelaan yang dimaksudkan. Maka dalam perang itu tidak ada kasih sayang. Saya banyak menerangkan kalimat ini, belum pernah ada di muka bumi ini, dari awal sejarah sampai dengan kekinian, orang perang pakai kasih sayang. Silahkan cek, tanyakan pada tentara-tentara manapun, pada pasukan-pasukan paling hebat dimanapun, pernahkah ada sejarah dituliskan perang menggunakan kasih sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu tuh. Izin tembak ya. Dor, sakit nggak? Kalau sakit maaf ya. ya sengaja. Ya, nggak ada begitu. Tembak ya tembak. Gitu ya. Karena itu di At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal surah itu termasuk bagian dari surah itu atau tidak. Belas ya? Kemudian Fatihah. Atau bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Saja. Kalau tadi setiap surat ya, awal surat, awal surat, awal surat. Atau bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah saja, yang lainnya tidak. Maksudnya bukan bagian dari surah Ali Imran, bukan bagian dari surah Al-Baqarah, bukan bagian dari surah An-Nisa dan seterusnya tapi dia bagian khusus dari surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama bagian dari setiap surah. Belas. Yang kedua hanya Al-Fatihah saja. Yang ketiga atau انها كذلك في الفاتحه دون غيرها atau انها كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ la annaha ayatun ala aqwalil ulama salafan wa khalafa. Yang ketiga, ataukah Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Maaf, ataukah bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari semua setiap surah, tapi dia ayat khusus yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ingat ada tiga bagian. Satu, bagian dari semua surah. Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja bukan bagian dari surah-surah yang lain, bukan bagian dari Al-Baqarah, bukan bagian dari Ali Imran sampai An-Nas, dia hanya bagian dari Al-Fatihah saja. Yang ketiga, dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari setiap surah, tapi dia satu satu ayat sendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surah satu dengan surah yang lainnya. Di sini nanti ada detail pendapat dari para ulama. Apa pendapat mereka? Bagaimana kemudian dalil-dalilnya? Itu nanti kita akan rincikan di kitab terkait dengan ayat-ayat hukum, kitabnya Rawa'ul Bayan fi ayatil ahkam. Ya, di situ nanti akan memuat pendapat-pendapat para ulama dengan detil dan lengkap insyaallah. Ini pembuka dari Al-Imam Ibnu Kathir. Nah, sekarang yang kita bahas karena bagian fikih bagian yang ketiga, kita masuk pada bagian yang pertama, tentang makna bismillahirrahmanirrahim dulu, terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tentang kedudukan dan bacaan-bacaannya. Namun mereka sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka dalam mushaf dan termasuk tertuliskan dalam Surah Al-Fatihah. Sepanjang ada dalam kalimat Surah Al-Fatihah, maka kita bahas setiap hurufnya dari awal sampai akhirnya, termasuk yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Kathir Rahimahullah. Paham sampai di sini? Baik. Maka bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan huruf ba di sini? Satu. Saya mohon izin tadi menyampaikan dengan cepat, sekarang saya akan lambatkan. Di sini kita akan masuk bagian inti-inti bahasan kita. Saya coba turunkan dulu setiap kalimat-kalimat atau hurufnya sehingga kita akan paham dari setiap satu ayat itu ada berapa persoalan dan bagian yang akan kita bahas. Satu huruf ba. Kedua kata ismun dari bismillahirrahmanirrahim, ini bagian keduanya. Ada kata ismun begini. Ketiga lafaz Allah jalalah. Keempat kalimat ar-rahman dan kelima kalimat ar-rahim. Jadi ada berapa bagian? Lima. Satu huruf ba. Yang kedua kata ismun bismi, ya. Yang ketiga kalimat jalalah lafzu jalalah Allah. Yang keempat ar-rahman, Dan yang kelima ar-rahim. Kita masuk bagian yang pertama mengenal makna huruf ba dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim Apakah sekedar disebutkan cukup diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, ataukah ada makna lain yang sangat luas dan dalam di balik huruf ini. Patokan kita, kitabnya, jadi saya setiap akan menerangkan kaidah saya bawa kitab. Supaya anda paham bahwa apa yang akan kita bahas punya argumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas secara ilmiah. Ini kitabnya. Ya. Mughnil labib an kutubil a'arib. Ya, nanti sampulnya beda-beda nanti ya. Ada yang warna hijau, ada yang coklat, ada. Ini asalnya sampulnya warna coklat. Saya bawa ke Indonesia, saya simpan. Ternyata ada rayap. Ya, masya Allah rayap pun senang ke kitab. Anda bayangkan, masa antum yang bukan rayap nggak senang kitab. jadi masya Allah saya lihat, wah kena rayap, rayap senang kitab. Dia makan tuh kitabnya dengan kertas-kertasnya. Ya, Masa kemudian yang diberikan risalah untuk menyembah Allah dalam keadaan yang sempurna tidak senang dengan isi kitab. Ya, Mughdil Labib an Kutubil A'arib karya Ibn Hisham Al-Ansari. Di kitab ini keistimewaannya akan diterangkan semua makna huruf dari alif sampai ya. Apa makna alif? Ada berapa makna? Apa makna ba? Ada berapa jenis ba? Dalam Al-Quran, dalam hadis yang digunakan orang Arab. Ada berapa jenis semuanya? Dan nanti ketika menemukan itu, Anda akan paham ketika menerjemahkan Al-Qur'an. Begitu baca Quran, oh ba ini maksudnya ini. Oh ba yang ini maksudnya ini. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jenis ba di dalam kalimat bahasa Arab? Dan dari sekian jenis itu, ini kalimat ba di Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam kategori yang mana? Misal, kalau ada 14, kalau ada 13, kalau ada 10 jenis huruf ba, yang satu ini di antara 10 masuk ke dalam hukum yang mana? Demikian kemudian kita akan memahami dan menerapkannya dalam kajian Al-Fatihah itu. Sekarang kapan kita akan bacakan kitab ini setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah serta seluruh amalan sunnahnya, insyaallah. Semoga salat kita dan seluruh zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita berdoa kepada hamba-hamba Allah yang telah beriman yang belum menunaikan salat Isya entah di perjalanan atau waktunya berbeda. Kita berdoa semoga juga diberikan kesempatan untuk menunaikan salat Isya dengan khusyuk. Dan mudah-mudahan sekali lagi para pelaku maksiat bisa bertobat dan kembali berhijrah untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan semua hadirin baik di dalam masjid ataupun sekitarannya untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan menilai ta'lim kita ini sebagai bagian dari perjuangan kita untuk beramal saleh. Kalau seperti itu, insyaallah cara kita berta'limnya akan lebih ringan. Saya tadi coba mengamati beberapa bagian ikhwah, ada yang berdiri ya di bukan di dalam bahkan di luar. Ya ada beberapa mungkin bagian-bagian yang mesti berjuang. Ya setidaknya mudah-mudahan itu perjuangan mendapatkan rida Allah karena di akhirat itu lebih berat lagi perjuangannya. Jadi mumpung masih di dunia, kita berjuang dengan semangat karena kita tidak tahu di bagian mana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara malam ini ada bagian tersendiri bagi sebagian saudara-saudari kita untuk berpulang kepada Allah dan dalam pulang itulah dicatatkan kalimat terbaik sedang berjuang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim pada klasifikasi bagian pertama dari lima pembahasan di ayat ini yaitu pembahasan tentang makna huruf Ba khususnya Ba yang melekat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim apa saja fungsi Ba itu khususnya dalam penggunaan huruf ini di bahasa Arab. Bisa ingin bedakan kita sedang tidak bicara ba dalam bahasa Latin. B dengan a dibaca ba. B dengan i dibaca bi. B dengan u dibaca bu, ya. B dengan o dibaca bo. Ba, bi, bu, bo, ya. Kemudian itu tidak kita uraikan, yang kita uraikan adalah huruf ba dalam penggunaan dan pengucapannya di lisan orang-orang Arab. Seperti apa makna yang dimaksudkan? Karena itu kita akan kembali kepada karya ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang makna-makna huruf dan kalimat dalam bahasa Arab. Saya kembali ingatkan kita akan gunakan kitab yang sangat populer. Jadi kajian-kajian para tulabul ilmi, penuntut ilmu dari masa dulu hingga masa kini yaitu kitab Bughlil Labib. An Kutubil A'arib Karya Ibn Hisham al Ansari. Ini ulama besar, banyak kitabnya dan kitabnya juga banyak diburu. Dan masya Allah, kitab-kitabnya juga sangat bervariasi di bidang-bidang yang berbeda-beda. Tidak hanya di satu ragam ilmu saja. Ini kita akan masuk langsung pada pembahasan huruf ba. Ya, kalau saya bahas dari huruf alif, itu menghabiskan 167 halaman tersendiri. Baru huruf alif 167 halaman, ya. Nah, sekarang kita masuk huruf ba, ya, jadi langsung ke huruf ba supaya kita bisa mendapatkan banyak faidah atau manfaat di pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ada yang mau bacakan? Silahkan. Ini masih asli, insya Allah. Enggak saya apa-apakan, masih bahasa Arab, ya. ya. Dan tanpa harokat, ya, tanpa harokat. Jadi asli ini, insyaAllah. Ya. Harful ba, huruf ba, ya. Harful ba, huruf ba. Saya terangkan sebentar Tulisan ya, teman-teman sekalian Ini seperti ini, ba Tapi kalau kita ingin munculkan aslinya Begini kemudian diucapkannya Al-ba, huruf ba Dahamjahnya Ya, harful ba, huruf ba Ingat, dibaca dengan ditulis itu beda Dituliskan begini, satu saja seperti ini. Tapi dibacanya begini. Ba. Tulisannya begini. Kenapa penting saya terangkan ini? Kita akan kembali kepada faidah membaca ayat Al-Quran. Setiap huruf dalam ayat Al-Quran itu tidak diberikan pahala berdasarkan tulisannya. Ingat, tapi bacaannya. bukan tulisan, tapi bacaan. Kembali ke hadis Nabi, di hadis riwayat At-Tirmidhi. Nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidhi. Ya nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang bisa bisa membaca, siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, bukan menulis, membacakannya. Ya asyru ya? hasadat maka setiap huruf yang dibacakan itu dia mendapatkan 10 nilainya, 10 kebaikan walam akul alif lam mim harfun saya tidak katakan alif lam mim kata nabi satu huruf, walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun walikulli harfin hasanat tapi alifnya satu huruf lamnya satu huruf mim satu huruf setiap hurufnya sepuluh kebaikan kalau anda lihat tulisan anda akan menyimpulkan bahwa alif lam mim itu adalah tiga huruf kalau lihat tulisan simbol alif lam Kemudian mim hitung satu dua tiga berapa huruf tiga huruf kemudian Anda akan kalikan setiap hurufnya berapa sepuluh tiga kali sepuluh berapa tiga puluh orang akan hitung ini satu dua tiga kali sepuluh Ingat Al-Quran beda kalau amalan lain sholat dan lainnya misalnya umumnya standar selesai dikerjakan dapat sepuluh Sholat misalnya dikerjakan selesai dapat sepuluh paling minimal kalau sendirian apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Menja'a hasanati falahu Siapa yang mengerjakan satu kali kebaikan, setiap satu itu nilainya 10. Hasanah satu kebaikan yang punya pahala disebut hasanah. Salat disebut hasanah dalam Al-Qur'an. Quran surah ke-11 ayat 114. Tunaikan salat itu ya dari mulai siang sampai malam sampai ke subuh tunaikan semuanya lima waktu itu awas hati-hati sungguh salat salat itu disebut dengan hasanat setiap anda kerjakan salat punya hasanah itu selain punya pahala dia bisa menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar salat disebut dengan hasanah setiap satu hasanah 10 karena itu kalau anda sholat sendirian, selesai sholat dapat 10 pahalanya. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4, sampai 10. Jarak satu ke dua bisa 500 tahun. Kalau anda berjamaah dapat 27. Kalau anda ke masjid baru datang belum sholat dapat 25. Baru datang, baru di hadis muslim, baru datang ke masjid. Dengan niat sholat baru datang 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Sampai 25. Baru datang. Kalau gitu saya datang aja Ustaz. besok balik lagi. Eh salat sendirian di rumah dapat 10, saya baru datang ke masjid 25. dengan niat salat kalau datang niat balik lagi nggak dapat apa-apa. Tapi Al-Qur'an beda, tidak dihitung selesai baca dapat 10, tidak. Setiap hurufnya Anda bayangkan. Setiap huruf. Jangan diartikan Anda baca bismillahirrahmanirrahim 10, tidak. Hitung berapa jumlah hurufnya. Tapi kebanyakan orang menghitung itu bukan dari bacaannya. Kan Nabi katakan walam akul, saya enggak katakan kata-katanya, bukan tulisannya. Kalau tulisannya begini, satu, dua, tiga. Tapi kalau bacaannya, kata-katanya, maka ngukurnya menggunakan ilmu arud. Dalam ilmu arud, setiap yang ditulis, jangan dilihat tulisannya, tapi lihat bacaannya. Di ilmu arud ada 16 rumus disebut dengan bahar. Jadi kalau Anda tuliskan alif, lam, mim, tulisannya seperti ini, alifun. Ada berapa huruf lagi? Tiga. Dari satu ini aja ada tiga kali sepuluh. Masya Allah. Ini huruf apa? Belum selesai. Hamzah. Dari sini saja. Hamzah. Satu, dua, tiga, empat. Sudah empat huruf. Dari sini saja. Ha. Ha. Un. Tiga huruf. Ha. Satu, dua, tiga. Belum selesai. Ternyata rumus ini nanti disebutkan dalam Al-Quran surah kedua ayat 261. Orang yang selalu hitung-hitungan dalam beramal akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi setiap orang yang mengerjakan karena Allah tanpa pernah berhitung, Wallahu yudha'ifu Wallahu wasi'un alim. Allah akan berikan tanpa batas dengan kadar kekuatan pengetahuan Allah terhadap kadar keikhlasan orang yang beramal itu. Jadi kalau mengerjakan apapun termasuk infak, jangan pernah kita berhitung. Disebutkan di ayat sekali infak 700. Mathalul yunfiquna amwalahum fi sabilillah habbah. Ambatat senabil. Fi kulli miatu Ingat, sekarang sering dipotong sampai sini ayatnya. Setiap orang infak, setiap satu yang dia keluarkan, sama dengan satu menanam biji satu. Ya, menanam satu benih. Satu tumbuh jadi tujuh tangkai. Setiap tangkai ada seratus biji baru. Satu kali tujuh kali seratus. Tujuh ratus kali lipat. Orang sering menghitung masukkan seratus ribu kali tujuh ratus. Itulah nilainya sisi Allah. Ayatnya belum selesai. Teruskan ayatnya. Wallahu yudha'ifu yasha. Allah akan berikan kadar berkali lipat tanpa hitungan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Orang yang tidak pernah berhitung dalam amalannya. Kalau anda masukkan seratus ribu, tapi anda hitung. Seratus ribu. Nolnya lima. Lumayan. Di sisi Allah, 700 kali lipat. Ditung Di anda. 70 juta. Masya Allah bikin status. Alhamdulillah hari ini sudah punya tu tabungan akhirat 70 juta. <gul -tabungan> Apa ada satu orang yang masukkan cuma 500 rupiah. Dan dia nggak pernah begitu. Saking ikhlasnya dia jaga tuh supaya nggak bunyi gitu kan. Masukkan. Dan kotaknya itu bukan kayu, tembaga. Gitu ya. Saking ikhlasnya dia jaga supaya nggak bunyi itu. Dan lillah dilakukan karena Allah. Masya Allah boleh jadi dia dapat juta kali lipat isi Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Ini saya ingin katakan kalau baca ba ini jangan dikira sekali ba dibaca dapatnya cuma 10 belum tentu. Walaupun secara hitungan ini akan ditemukan misalnya 19 huruf. Secara hitungan tapi ingat pahalanya akan dituliskan dengan bacaan bukan dengan hitungannya. Paham di sini? Nah, sekarang harful ba nah, karena itu saya tuliskan bentuk keasalnya ba. Walaupun ditulis dengan satu bilangan saja, satu unsur bi, ya, tapi kembali ke asalnya huruf ini dibaca dengan ba. Ada berapa maknanya? Al baul ba yang berdiri sendiri itu, maksudnya kalau kita melihat huruf ba secara sendirinya, tidak digabungkan dengan huruf-huruf lain, ya ba sendiri, ya ba sendiri itu harfu jarrin di arba'ata asyara Huruf Ba ini, dia punya empat belas makna. Huruf Ba saja. Sebelum digabung dengan huruf-huruf lain, Ba saja itu punya empat belas makna. Jadi kalau saya pisahkan tadi, begini teman-teman, kan kita pasah bagi lima bagian kan? Ya, di sini ada lima kalimat. Huruf Ba, Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita pisahkan dulu pada unsur-unsurnya untuk mendapatkan keindahan maknanya dan kedalaman pengertiannya. Ba turunkan, Ba ini saja, satu huruf ini, Kata Ibnu Hisham al-Ansari dalam kitabnya Mughdil Labib. Berdasarkan penelusuran beliau pada lisan orang-orang Arab. Kapan ba digunakan? Dalam tulisan mereka. Dalam bacaan mereka. Ditemukan huruf ba ini punya 14 makna. 14 fungsi. Ada 14. Awas hati-hati. Dan setiap 14 ini bisa beda-beda maknanya. kalau anda baca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini sama enggak dengan Ba' di Al-Maidah ayat 6? Wamsahuhu Sama enggak dengan kalimat alaisallahu biahkamil hakimin? Ba-nya sama enggak? Sama-sama ba. Sama-sama harakatnya kasrah. Ba bi 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 bi. Berapa banyak bi dalam Al-Qur'an? Apakah semuanya punya makna yang sama? Belum tentu. Itulah indahnya bahasa Al-Qur'an. Kalau dikembalikan kepada maknanya dan dahsyatnya Allahu Akbar, semua diksinya akan sangat tepat dengan konteksnya. Semua pilihan hurufnya akan sesuai dengan maknanya. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ke-14 itu. Ya. Satu fungsi bisa satu jam. Sebentar. Sampai jam berapa kita malam ini? silahkan insya Allah ya. Anda sampai jam 11, ya saya jam 9 dah pulang ya. Saya mau ke Padang nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaliha yang pertama dari 14 itu. Ya, yang pertama awaliha. Ustaz kenapa dibaca awaliha bukan awaluhah? Karena atof kepada kalimat sebelumnya. Li arba'ata asyara. Ya, harusnya arba'ati ini. Arba'ati asyara. Ya, arba'ah karena ada huruf lam dibaca awaliha bukan awaluhah. Pertama al-ilsaq. Al-ilsaq. Tidak wahwa ma'nan. Dan inilah yang dimaksud makna utama dari huruf ba itu. Pertama al Ilsa. ingat ilsaq bukan besok besok ilsaq al ilsaq insyaallah saq ilsaq bila wahwa dan banyak yang menyebutkan bahwa fungsi pertama ini inilah fungsi asal ya yang paling dasar yang paling pokok di antara 14 fungsi ini, ini dasar yang paling utama. Jadi kalau ada huruf ba, rata-rata tidak akan jauh dari fungsi yang pertama ini. Yang lainnya nanti akan mengikuti. Kita akan lihat nanti ya. Ada musahabah, ada tab'id, ada tab'id bintuni tahdid, tab'id ma'at ad tahdid, ada istighraq, ada tawqid, ada raya, ada macam-macam. Tapi dasar utamanya adalah ilsaq. Apa itu ilsaq? Dari kata al-saqa ilsaqan. Perambil lagi dari akar kata yang paling dasarnya. Lasaka. Lasaka. Lam sadqaf. Ini akar kata yang paling asal. Sebelum mendapatkan penambahan hamzah jadi al Ya. Lasaka. Sesuatu yang lekat menempel. Sulit terpisahkan. Lekat nempel sulit terpisahkan. Karena itu orang Arab menyebut lem dengan Lisok. Ya akhi, yang anda kalisok. Ya aku, kamu punya lem enggak? Ya anda kalisok. Oh ya ya besok besok besok. Bukan. Ya, lisok. Ya kamu punya lem enggak? Anda kalisok. Apakah engkau punya lem? Kenapa lem disebut dengan lisok? Karena lem punya fungsi menempelkan sesuatu sehingga sulit untuk dipisahkan. Ya. Nah, saya bacakan dulu sebentar. Bismillah. Wahwah ma'nan la yusarikuha, falihada iqtasara 'alaihi sibawaih Si Bawai itu orang paling hebat master di ilmu Nahu. Ya. Master di ilmu Nahu, gramatikal bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu punya empat turunan ilmu yang penting. Satu Nahu. Ingat, yang kedua Saraf. Yang ketiga nanti Saraf ada dua belas lagi. Ketiga nanti Balagah. Balagah punya tiga cabang ilmu lagi. Ma'ani Bayan Badi'ah. Yang keempat Arud. Arud punya enam belas cabang ilmu lagi disebut dengan Bahar nanti namanya. Ya. Di Nahu nanti ada banyak turunan kitab. Dasarnya nanti ada Jurumiyah misalnya. Ya, Karangan As-Sunhajih. الكلام واللفظ المفيد الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع واقسمه ثلاثه اسمه وفعل وحرف واما الاسم وكلمه دلت على معنى في نفسي ولم تقترن بزمان وضعا ايت جروميه دسر انت sampai masuk ke emriti sampai masuk كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمه والقول ام وكلمه بها كلام قد يؤم بالجري والتنوين والنداء والمسد الاسم التمييز حصل بتفعلت اتت وهي افعل لي ونونك بلن في عن جلي ايت النحو لسته dalam penemu ilmu nahwu yang paling Itu asalnya kembali nanti kepada Al-Quran dasar-dasarnya. Dikeluarkan nanti yang paling fakir di zaman Nabi di antaranya. Dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, di antaranya sahabat Ali bin Abi Talib. Nanti diinisiasikan kepada Abil Aswad Ad-Duali. Diteruskan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nanti kemudian dikembangkan sampai munculnya masa Sibawai. Sibawai itu pakar ilmu Nahu yang namanya melampaui batas sejarah kehidupan dia. Usianya sangat muda, bahkan wafat dalam usia yang sangat belia, sekitar 37 tahun. Itu pakar bahasa Arab. Dan asalnya menjadi pakar karena ketidakmampuannya mengucapkan bahasa Arab dengan benar. Ini bukan orang Arab. Karena orang Arab, orang Parsi. Ya kalau kita sekitaran sekarang Iran, Irak dia, datang kemudian ke Arab, ikut halakah. Begitu baca kalimat, salah halakat. Begitu salah itu, salah. Oleh gurunya dikatakan sebelum ikut madlis, belajar dulu bahasa Arab dengan benar. Supaya bisa baca dengan benar. Langsung dipatahkan penaknya oleh beliau. Ya bukan sekedar patah, sengaja patah. Dasar guru. Wah, ya Bukan. Bukan amarah begitu. Bukan. Tapi beliau berazam di hadapan gurunya, saya tidak akan datang lagi ke tempat ini, saya patahkan dulu penak saya, sebelum saya mampu menguasai bahasa Arab dengan baik. Itu caranya. Keluar beliau belajar bahasa, sampai jadi pakar di bidang bahasa, mengalahkan guru yang tadi kemudian mendebat beliau itu. Atau me membetulkannya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat guru demikian, ditafsirkanlah ke arah yang positif. Dapat keberkahannya. Syekh Nawawi al-Bantani itu, itu di antara doanya, sebelum datang ke madis ilmu, sering sedakah. Sedakah, sedakah ngasih orang-orang sekitaran dan diniatkan sedakahnya itu niatnya itu indah sekali apa niatnya ya Allah mudah-mudahan dengan sedakah ini ya Allah saya ditutup dari mengenal aib- aib guru saya saya nggak pengen tahu aibnya ya Allah Ya sedakah sebelum datang supaya tidak disibukkan untuk mencari kesalahannya supaya tidak disibukkan untuk menafsirkan segera kekurangannya pokoknya udah saya nggak mau tahu pengen kebaikannya aja karena itu tidak pernah beliau belajar pada setiap guru kecuali mendapatkan manfaat ilmunya dan tidak pernah kenal kekurangannya sehingga fikiran semuanya terbatas pada kemuliaannya. ini nah, kadang-kadang ini yang hilang di siswa-siswa sekarang. Sebelum masuk madlis sudah salah tuh. Madlis siapa? Sada'adi. Bid'ah. itu bisa malah. Bagaimana dapat ilmunya? Ya. Nah, kepada karena itu saya katakan pada siapapun mesti baik. Ya, berpasangkan baik. Kalau ada baik diambil, tak sepakat jangan dicela. Gitu ya? Nah, itu siapapun gurunya. Anda tidak harus berguru kepada saya. Banyak ustaz-ustaz lain yang baik-baik. Ambil ilmunya barangkali ada kelebihan yang bisa menetamkan dan meneduhkan jiwa anda. Ambil ilmunya dan di situ kemudian beradab dengan mulia. Paham ya? ya? Saya tidak mengajarkan anda untuk mencela orang lain. Ya, baik. Kita kembalikan. Tadi seperti itulah si bawai. Al Imam An Nawawi demikian akhlak para ulama kita. Maka saya kembalikan ke sini si bawai juga berpandangan setiap pandangan si bawai akan diamini oleh semua pakar bahasa setelahnya. Jarang ada yang mendebat. Ya, baik. Saya kembalikan. Thumma al-ilsaq haqiqiyun. Kemudian yang dimaksud dengan ilsaq itu lengket, nempel, bisa berarti sifatnya nyata, langsung. Hakik itu langsung. Contoh, amsak bizaidin, idha kabatta ala syai'in min jisme. Amsak bizaid, amsak saya pegang zaid pakai bizaid, saya bisa katakan gini, amsaktu zaidan. Nama siapa? Ya, Adi, jangan ini. Saya pegang adik jadi saya begini nanti. Nama siapa? Abdul. Ya, cuba berdiri. Masya Allah. khair. Ya, baik. Lihat sini. Amsaka yumsiku. Pegang dengan erat. Begini. Ya. Tidak usah ikut saya di situ saja. Nah, ini pegang. Ya. Pegang dengan erat. Kalau saya bilang. Amsaktu. Abdullah. ya saya sedang megang Abdul. Artinya apa? Pegang biasa aja. Rat mungkin lepas. Tapi kalau saya katakan, amsak tu bi Abdul. Saya pegang sampai nempel dengan saya. Jangan pergi kemana mana. Nempel. Ya. Di begitu saya tempelkan begini, nempel sampai nempel. Enggak, jangan lepas. Coba jalan. Nah. Imak saya tarik atau saya ikut dia begini. Itu nempel, itu namanya menggunakan ba, itu ilsak namanya, nempel. Itu Ya, silakan duduk ya. zakat khair. Semoga Allah berikan pahala pada antum. Nah, al-saqtu mindil ya, al-saqtu min ya, al al mindil misal, al -al kitab Saya lem, saya tempelkan ini, ya, tisu ke kitab, ke buku, nempel begini. Di kemana aja bukunya pergi, ini mindil ya. Sapu tangannya atau tisunya akan ikut. Ini ba namanya lisak. Jadi begitu menggunakan kata ba, al-saqtu misalnya al-mindila bi kitabin saya tempelkan tisu ini ke kitab. Ketika menggunakan ba, itu tandanya itu tisu ditempelkan dengan rat sampai kapanpun sulit untuk dilepaskan. Jelas ya? Itu lisak hakiki. Ada yang maknawi. Maknawi itu tidak nampak dalam pandangan kita. Nggak langsung kepegang, tapi begitu erat dengan kita. Kita megang nggak bisa. Lihat pun nggak tampak. Ini bagian kedua nih. Tadi satu hakiki, bendanya ada, kelihatan langsung ada. Contoh, Amsak Abdullah. Saya pegang tangannya Abdul dengan kuat. Abdulnya kelihatan. Kelihatan samping saya, saya ikutin. Hakiki, yakin ada benda materinya depan kita. Kedua maknawi, gak nampak. Wujudnya gak kelihatan. Dipegang gak bisa, dilihat gak nampak. Cuman kita yakin ada itu. Dan nempel dengan kita. Misal, antum punya perasaan. Huh? Punya perasaan gak? Pak, coba tunjukkan pada saya, bisa kelihatan. Gak ada, tapi kita yakin punya itu. Kita punya kebahagiaan, punya punya kesedihan. Ya, ada orang kemudian datang mengajak debat Abu Hanifah. Dia orang paling hebat di masanya, liberal ya, datang di masanya Imam Abu Hanifah. Tuhan tuh gak ada katanya. Karena gak kelihatan. Masya Allah. Hampir kalah semua orang pada saat itu. Datang anak kecil namanya Abu Hanifah Nu'man. Lewat dia. Kenapa Tuhan gak ada? Maaf om. Bahasa kita ya. Sini. <laughs> Maaf om. Sini katanya kan. Oh, kamu mau nantang saya? Bukan, ya. Saya cuma pengen tahu aja kenapa plak ditampar. Uh, kaget dia. Kamu nampar saya. Emang kenapa? Sakit, sakit. Tunjukkan pada saya mana sakitnya. Ini, itu bukan, itu pipi. Saya pengen lihat sakitnya bukan pipinya. Saya nggak bisa tampakkan demikianlah Tuhan Allah. Bukan berarti yang tak kelihatan itu tidak ada. Karena Anda pun merasakan sakitnya di situ, tapi sakit tak nampak tapi anda bisa merasakannya. Kalah sama anak kecil malu keluar dari situ. Tobat liberal dulu. Kalah sama anak kecil tobat. Liberal sekarang sudah nggak punya dalil nggak mau tobat. Itu yang kita doakan. Kalau yang begitu kita doakan dia. Kita doakan. Banyak. Abu Jahal nggak mau tobat. Maka sekarang nggak mau tobat. Ya, dah ya. belakang bawa ibu-ibu apa sih, apa sih? nggak apa-apa bu ya nggak apa-apa Bismillah walaupun tidak nampak yang penting hati kita terhubung lah ya. catat don. ah jadi yang pertama hakiki kedua kalau tak nampak tapi dapat disebut dengan makdawi. nah disinilah saya ingin terapkan Bismillahirohmanirohim. baknya disambungkan dengan Allah. Bismillah. Baknya dihubungkan dengan Allah. Bagaimana kita menerapkan hukum yang pertama ini? Jika dihukum dengan kalimat ilsoq sebagai dasar pokok makna dari huruf ba itu. Maka perhatikan baik-baik. Walaupun Allah tak nampak dalam pandangan kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tapi yakinlah Allah itu ada dekat kita. Bahkan mengawasi lebih lekat dibandingkan dengan lem yang kita tempelkan di jari kita. Maka muncullah kemudian firman Allah. Misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni Jika hambaku bertanya kepada Muhammad Wasallam tentangku, ingin mencari-cari aku, katakan kepadanya aku begitu dekat, dekat, korib, dekat sekali. Bahkan ditajamkan di Quran surah ke-50, ayat ke-16. Awas hati-hati. khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu akrabu ilaihi hablil warid. Sungguh, kami telah ciptakan manusia. Bahkan kami tahu apa yang diwisikan jiwanya kepadanya. Ini bukan cuma diciptakan. Maaf ya, Allah sampai tahu apa yang belum Anda ungkapkan. Jadi baru jiwa Anda bisikan sudah ketahuan. Ya. Coba lihat tuh Ustaz, coba lihat tuh. Pecinya pasti ada yang salah tuh. Di, di, hati Anda bicara. Coba lihat itu, coba lihat. Belum diungkapkan. Katakan kepadanya, jangan dipendam, nanti aku keduluan. Di, di hati baru muncul, belum disampaikan. Itu Allah tahu. Yang positif atau negatif. Kalau positif belum diungkapkan, dituliskan pahalanya. Tapi kalau negatif belum diungkapkan belum keluar dosanya, diucapkan baru keluar. Yang positif baru dihadirkan dalam hati kita dituliskan pahalanya, dikeluarkan tambahkan dua kali lipat. Indahnya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan walah akrabul min warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku. Aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada anda, apakah urat leher anda ini maaf dilem di leher anda? Bukan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun pun anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, lepas dulu lehernya. <ganti> Ntar ya, abang mau kantor dulu, simpan sini nggak bisa. Ya, semua nempel, dia kemanapun pun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisak yang pertama. Ilsak. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsaq? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika anda mengucapkan kalimat ini bismillahirrahmanirrahim. Maka bukan sekedar ucapkan ba. Tapi rasakan Allah sedang berada di dekat kita. Lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini. Maka anda akan dijaga dari, oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah. Dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya, mengawasi dia, maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu dia awasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja dan saat kerja itu dia dikawal oleh Allah langsung, dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya, dan dia merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah, dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai, tidak akan korupsi, tidak akan mencuri nggak akan nyogok. Apa nggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa anda fikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya. Tobat, lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetap Urutan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela dubbing, ganti dengan yang baik. Oh, pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, maka bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih, adegan ini nih. Saya mau kalisan, dulu gak ada sendal, saya ngambil nasi pulang. Wah, diputar gak, diputar gak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat mendatangi orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata enggak ada adegan itu, Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya, Masya Allah. Cuma ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatannya, itu yang diputar. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian, nanti ketika diputar semua langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya, ta'lim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat pertama ternyata di luarnya begini dia di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Itu yang paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Isti pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampirnya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, nggak sempat tobat lagi. Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa, inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, ucapkan bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari pengawasan dari Allah. Terputus nilai pahalanya dan terputus dari keberkahannya. Makanya kalau mau kerjakan sesuatu, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini otomatis tidak akan pernah diucapkan dalam konteks maksiat. Berat lisannya. Gak ada orang maksiat pakai bismillah. Waduh, sendal hilang pakai itu tuh yang bagus tuh. Takut dosa, pakai bismillah aja. Bisa. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ini kalimat pertama. Jadi biasakan setiap mengerjakan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya ilsaqah. Sesuatu yang menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya usahakan setiap mengerjakan berbagai hal kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hidup kita begini dan merasa Allah dekat dengan kita, maka sudah dijawablah langsung oleh Allah. Uji da'an. Da Jika dia punya kebutuhan, seketika aku akan berikan. Itu rahasianya. Makanya ada orang-orang yang saking dekatnya dengan Allah belum minta sudah dijawab, belum minta, belum memohon sudah dikabulkan. Kan saya sering sampaikan Maryam ada, ya Maryam itu kan bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Kenapa diberi contoh dalam Al-Quran manusia biasa supaya kita bisa mengikutinya? Supaya anda tidak katakan dia akan Nabi ya Allah. Dia akan Rasul. Kalau saya manusia biasa. Aku mah apa itu? Kata Allah kamu manusia. Maryam manusia. Imran manusia. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Kamu bukan Nabi. Kamu bukan Rasul. Kenapa dia bisa? Kamu tidak. Dengan cara, cara apa lagi bisa diterangkan? Maryam ada. Luqman ada. Imran ada. Hannah ada. Asia ada. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Karena itu kita turunkan ini sebagai bagian dari contoh kehidupan kita turunkan bangun kedekatan dengan Allah bangun bangun coba wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib setelah mengatakan saya dekat uji budak wa tadai maka ketika dia punya permohonan aku kabulkan nah, karena itu orang yang bismillah itu maka akan dibuktikan kedekatannya dengan menyembah Allah beramal saleh makanya langsung disusul dengan kalimat buli ketika saya panggil cepat respon Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil, dia sudah mendekat. Karena itu orang yang paham bismillahirrahmanirrahim diucapkan 17 kali dalam sehari. Kenapa itu diucapkan? Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Semakin latihan. Anda mengucapkan 17 kali dalam sehari, masa enggak dekat juga? Minimal paham. Orang mengucapkan sekali belum paham, sekali lagi. Belum ngerti, sekali lagi. Anda 17 kali sehari, masa enggak paham juga? Masa enggak dekat juga? Saya melakukan pendekatan misalnya ke Abdul sekali datang gak ketemu wajar dua kali datang gak ketemu tiga kali datang tujuh belas kali tujuh belas kali sehari datang masa gak ada yang ketemu dapat saya bisa dapatkan itu saya pengen ketemu Abdul ada dalisan sekali datang gak ada dua kali datang gak ada tujuh belas kali sehari tengok lagi. tengok lagi tengok lagi tengok lagi ada sekarang gak dapat besoknya dapat sekarang gak dapat besoknya dapat anda baca Bismillahirrahmanirrahim seumur hidup berapa kali Masa belum dekat juga dengan Allah? Sehari 17 kali, belum dekat. Besoknya baca lagi. Besok belum dekat, baca lagi. Bertahun-tahun baca, belum dekat juga. Anda butuh berapa waktu lama lagi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham fungsi huruf ba di dalamnya. Itu poinnya. Makanya rasakan ketika kita mengucapkan itu, rasakan fungsi ba yang kedua. Apa fungsi ba yang kedua itu? Al-musohabah satu ilsoq, kedua musahabah yang menyertai, yang hadir bersama kita. Kalau tadi merasa dekat, nempel, nah ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama rasakan Allah itu berada dengan kita, mengawasi kita maksudnya, dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis muslim, nomor hadis ke-8. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat anda mengawasi anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan anda dekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih. Pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan satu dua, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. <tuh> ini kameranya ke sini, tutup dulu misalnya. Eh? Tetap akan ketahuan dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi sekalipun tidak ada bersama dia. Pengawasnya dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang pertama. Jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan. Setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan gibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah Maha Tinggi, masa saya sombong. Firaun aja yang kayak sombong tenggelam. Saya bukan Firaun, bukan Korun. Ya. Apapun itu, akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi. Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka, Orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, sudah. InsyaAllah. Sedang haus, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus? yang saya bukan maksudkan yang ini hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan ada orang hanya mengucapkan bismillah maka turun keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam paham sampai sini? Saya ingin katakan kalau anda ucapkan bismillah, bismillah, bismillah tapi kedekatan dengan Allah nggak ada bagaimana doa bisa dikabulkan? bagaimana jawaban bisa muncul? mustahil Eh sampai seribu kali latihan, dua ribu kali, tiga ribu kali. Tapi anda nggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditujukan, ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak. Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fikih. Rajin kuantitasnya. Rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah bacaan bagus. Cuman sayang pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul. Akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf. salat iya. Narkoba iya. Sholat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, Salat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah. Paham di sini? Baik, kita bahas dua dulu di sini ya. Ini kalau 14-14 ya nanti saya tunjukkan lewat kalimat-kalimat yang lainnya. Sekarang saya beri bocoran dulu sebentar. Beri bocoran sebentar, jika bak dua ini benar, ilsaq dengan musahabah maka akan muncul yang ketiga, yaitu istirahat atau yang keempat, at min duni tahdid, atau yang ketiga, at ma at tahdid istirak, pernah atau yang ketiga, pertemuan yang kemarin. tahdid hal pernah kita yang terkait dengan yang tanpa batas. yang kemarin. semua. yang kalau Anda yang terkait dengan keseluruhan tanpa batas, komprehensif, holistik semua. Maka kalau anda dekat dengan Allah subhanahu wa maka semua yang anda butuhkan dalam kehidupan Allah akan cukupkan Allah akan limpahkan Karena itu nanti rahasianya kenapa datang Ar-Rahman dan Rahim setelahnya Rahman, pemberian dalam urusan dunia Maka semua kebutuhan dunia anda Kalau anda dekat dengan Allah, istirahat semua diberikan Sakit Allah sembuhkan Orang datang ke rumah sakit, anda cukup kemudian Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim Beri kesembuhan Kadang dokternya datang sendiri kadang obat jadi kirimkan ke tempat anda anda nyangka ke rumah sakit dokternya datang ke tempat anda anda nggak ke rumah sakit obat jadi kirimkan ke anda anda bahkan nggak bilang saya sakit beritanya nyampe didoakan oleh orang semoga lekas sembuh padahal anda aja belum berdoa itu hanugah kawan itu nikmat Abdul biasa ya yeah. itu anugerah Kenapa Anda tidak berharap mendapatkan itu semua? Belum berangkat sudah ada gitu. Mau beli nasi goreng, Masya Allah. Mau berangkat, tukangnya datang sendiri. Tek, 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 nasi goreng. Mau bayar, kawan datang. Akhi mau apa nasi goreng? Udah, antum makan aja. Urusan bayar aneh. Masya Allah. Kan dibuka, eh mana dompetnya? Tadi sih emang iya, cuman ketinggalan dompetnya. teman-teman ada nyata. Cuma kembali kepada kita realitas itu mau kita dapatkan atau tidak Rahman ya Rahman Rahman sifat pemberi semua urusan dunia Rahman itu mencakup Muslim non Muslim beriman tidak beriman standar yang umum universal dapat standarnya apa pekerjaan misal hukum kaya hukum kaya itu tidak melekat iman kaya itu melekat pada aktivitas ikhtiar pekerjaan jadi jangan katakan kalau ada non muslim bekerja keras kaya, jangan katakan kok nggak beriman bisa kaya. Hukum mau kaya itu bekerja. Tapi kalau pengen berkah kekayaannya dan pengen cepat mendapatinya iman. Berkah hantum di situ. Makanya orang beriman dulu mau kaya gampang, kaya gampang. Orang dulu Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Mau kaya gampang tiga bulan kaya. Setahun kapak terbuat dari emas. Setahun. Anda bayangkan. Bayang, ya. itu dahsyat luar biasa. Kecil rahman dapat kita rahim. Anugerah akhirat yang terindah, khusus bagi yang beriman saja. Anda mau dapat apa? Surga. Kalau cuma Surga, semua minta Surga. Mintakan Surga yang paling tinggi. Mintakan Surga di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintakan Surga yang langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintakan Surga yang bisa menatap Allah Subhanahu Wa Taala tertinggi. Lebih dekat dengan Allah, semakin dekat, semakin dekat Anda mendapatkan anugerah terindah Karena itulah diakhiri dengan kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Rahman, Ar-Rahim Kalau nggak butuh semua sebagian tab'id. Ya Allah saya nggak pengen jadi terlalu kaya Allah takut sombong Gak apa-apa, yang penting yang kamu butuhkan saya berikan Tab'id ma tahdi. Terbatas pada kebutuhannya saja Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan Dikasih oleh Allah, nih yang kamu butuhkan nih Kalau lebih daripada ini berbahaya Ya Allah, aku ingin jadi direktur, ya Allah, direktur, ya Allah, direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil ya Allah, mobil ya Allah. Motor dapatnya. Motor. Aku berikan kau motor, aksesnya lebih cepat. Terbebas dari kemacetan. Jalanan indah, bisa berkelok-kelok, engkau lewat. Ya. Mobil, kamu dikhawatirkan ketika akan keluar, bahkan tak bisa buka pintu. Ya, harus ada ajudan, harus ada ini, ada itu. Hidup kamu jadi berat nantinya. Dapat dia mobil. Dapat dia motor dapat sepeda. Ya Allah, aku ingin sepeda motor ya Allah. Aku kabulkan. Motornya aku tunda. Kan bagian kedua sepeda motor, motornya nanti, sepeda dulu. Ini sepeda. Oke, dapat Indah. Dunia itu gimana ya? Sekadang kadang bingung orang tuh berantem masalah dunia, padahal hukumnya kecil gitu kan. Ini gak ada nilainya. Ya, jadi apa? Allah kan kasih, kasih rumus dekat dengan Allah. Jadi dia jadi kecil. Ya, ada orang sedih masalah dunia. Ada orang berantem masalah dunia. ya Allah, kenapa gitu kan? Dua orang berebut pekerjaan sambil berkelahi. Berebut mobil sampai saling tusuk, saling meninggal dua-duanya. Mobilnya gak ada yang dapat, Saya ketawa gitu kan. Apa yang mau direbutin itu? Ya, rebutan sendal, rebutan kamera, rebutan ini. Ngapain? Ngapain dunia? Kita tinggalin. Kalau bukan Anda meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan Anda duluan. Makanya bismillah pakai itu dia nggak sembarangan rahman dapat rahim dapat dapat kita dan disitulah kita mendapatkan tanda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa itu tanda bahasa Arabnya wasmun kalau disatukan dengan ba hilangkan wawunya ganti dengan alif kalau pengen cepat hilangkan alifnya langsung sin dengan mim gabungkan dengan ba bismi bismillah nih asalnya dari kata ismun Ismun ini pendapat pertama dari kata wasbun Yang berarti tanda yang melekat. Ini saya tidak bicara terjemahan ya, kalau terjemahan ini makna umum. Ismun diartikan nama. Dalam bahasa Arab, Ismun, nama, mas muka, siapa namamu, hei lelaki. Mas muki, siapa namamu, hei perempuan. Mas karyo, namanya karyo. Hah? <laughs> huh? karyo, Las ismun nama itu kalau bahasa Arab biasa standar nama nama mas muka siapa namamu paham? Tapi kalau kita kaji lebih dalam apa asal kata ismun ini? Wakala Ahli dari Kufa, Ahli dari Basra. Orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan pendapat pertama, Ismun berasal dari kata Wasmun. Yaitu sesuatu tanda yang melekat. Kenapa ispun dikatakan dengan nama? Karena nama itu menjadi tanda yang membedakan dia dengan orang lain. Ini Abdul, ini Adi, saya panggil Adi Nengok yang ini. Abdul Nengok yang ini, Asep Nengok yang di belakang, Hussein Nengok yang di kiri, Michael Nengok di kanan, John Nengok yang di depan. Nama, karena itu ketika diberikan nama menjadi tanda dia untuk dibedakan dengan orang lain. Adi yang ini, Adi Hidayat yang ini. Adi, dua-duanya nengok, hehehe, bukan yang itu kok, Adi Hidayat, yang ini berarti apa mas? Bukan Hidayat yang ini, Adi Hidayat Nur Salim, yang itu. Setiap diberikan nama tambah, tambah, tambah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu setiap nama yang melekat mau disingkat mau tidak disingkat pasti membedakan satu dengan yang lain. Nih saya berikan gambaran, Uas singkatan, siapa yang terbayang? Ustadz Abdul Somad doakan, studinya lancar, Sudahnya insya Allah lancar. Ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, diterima masyarakat. Dan insya Allah jaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uben! Siapa yang terbayang? Ustaz Bakhtir Nasir. Kita doakan, baik, sehat, ya dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dijaga kesehatan. Dapat. Wah! Ada hidayat. Ya, itu yang lain. Doakan, Allah ampuni dosanya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ampuni. Itu aja. Ya, jadi setiap kita mendapatkan itu, nampak. Makanya pasti ketika nggak ada akan dicari. Ya, ayo singkat silahkan, tapi akan spesifik menunjuk pada orangnya. Ya, UAH, Ustadz Adi Hidayat, UAS, Ustadz Abdul Somad, Uben Ustadz Bakhtiar Nasir. Ya, Ustadz Yahya Kuspayanto, Uya Kuya. Bisa, <laughs> bisa contoh, contoh, contoh. <laughs> Paham ya? Nah, jadi inilah wasmun. Bismillah kalau kita kaitkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu membangun kedekatan ba dengan ibadah tadi dengan akhlak maka dia akan mendapat tanda spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditandain tuh hamba tuh. Disebut-sebut namanya oleh Allah. Beda dengan yang lain. Maka turun kalimat, Kamu nyebut saya, saya sebut kamu. Banyak hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba-hamba yang sering rajin ke majelis ilmu. Itu hamba spesial. Ibadahnya di majelis ilmu supaya punya ilmu. Ilmu dipakai dalam amal. Orang seperti disebut oleh Allah. Majdama' qaumun fi baitin min buyutillah. pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Orang kumpul-kumpul di gelanggang, orang kumpul-kumpul misalnya di medan, kumpul-kumpul di pasar, di macam-macam, dia datang ke majelis ilmu. Yatsuna kitab Allah untuk belajar Al-Qur'an. Dia kaji, dia tafsirkan, dia diskusi, dia dapatkan maknanya. Illa, dia kecuali dia mendapatkan empat hal. Allah berikan empat kemuliaan. Ghasyiat humur rahmah. sepanjang dia belajar itu, rahmat Allah diliputkan di atasnya. Mau minta apa? Nazalat alaihi Maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya orang dari pulang dari madis ilmu, itu hatinya serasa lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan ya. Waktu berangkat dengan waktu pulang akan beda. Ada suasana hati yang lain. Kalau anda datang ke majlis saya, tidak merubah diri anda, pulang dari sini, tidak ada getaran, tidak ada apa-apa, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Akan beda, anda datang akan beda. Makanya banyak majlis diburu sebelum dibuka. Dimulai maghrib, datang subuh. Datang pagi, ada yang nginep, datang siang. Apa yang mau dicari? Snack gak ada. Dulu waktu masih sedikit, ada. Sekarang nyari sendiri kan aku ada insya Allah samping ada isan mat lengkap gitu kan ada tapi apa yang mau didapatkan ada kenikmatan gitu kan ada ketenangan yang kita raih nah ada hamba-hamba spesial saat gasjat umur musakina perhatikan kalimat belum selesai ya hafat malaika dan orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat Itu jangan dikira kosong jangan dikira ini padat banyak orang ada yang berdiri siapa duga dan siapa sangka di samping dia malaikat berdiri di samping dia malaikat duduk, enggak ada yang tahu. Bukankah malaikat diberi keistimewaan untuk menyamar? Menjadi laki-laki bertemu dengan Nabi, datang. Ada lagi yang tak nampak di sampingnya. Dan banyak sifat malaikat tuh gaib. Kenapa gaib? Karena kalau tampak belum tentu antum bisa tenang. Samping malaikat. Stop. Malaikat. Siapa? Malaikat maut. saya waktunya sebentar lagi enggak. Tenang aja, saya mau ke Abdul kok. <laughs> Contoh dude. Contoh. Misal. Ya. Jadi begitu. Ya. ini ya. nah, teman-teman sekalian, itu yang keempat belum selesai. Alhamdulillah. fi man anda. fi man anda. Dan orang yang ikut taklim itu disebut-sebut langsung ditandai disebut-sebut di sekitar makhluk yang ada di arus. Si sifulan. si fulan. Lihat si Ya malaika, lihat sifulan. Perhatikan si Ya malaika, orang-orang datang nostalgia, orang-orang datang ya malaika. Ada yang pergi ke puncak, ada yang ke lembang, ada yang macam-macam. Ya malaika catat dia. Dia spesial. Madis ilmu, madis ilmu, madis ilmu, madis ilmu. Ada yang istighfar sebelum subuh spesial. Disebut langsung oleh Allah. Istighfar, istighfar. Ada yang sedekah, rahasia-rahasia spesial. Ada yang ahli Quran, lebih spesial ahli Quran lebih spesial. Bahkan disebut oleh Nabi langsung kalimatnya, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan kekhususan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika benar menjadi ahli Quran dia. Karena ada tiga jenis ahli Quran. Satu, orang volim dengan Qurannya. Hafal Quran tapi bermaksiat dengan Qurannya. Yang kedua, muktasid. Cukup untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, sabi bil khairati biiznillah. Ahli Quran yang mengamalkan isi Qurannya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi Quran surah ke-35 ayat ke-32. Kalau benar, langsung turun rahmat Allah disebut-sebut oleh Allah. Wasmun. Sebut namanya. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar bismillah dengan nama Allah. Ketika anda menyebut Allah dengan namanya, anda diberi tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, ditandai oleh Allah. Jaga dari perbuatan maksiat, jangan dituliskan hal maksiat di komputer. Dia bisikan di hatinya, ya. Awas, begitu dibisikan, diberikan petunjuk. Burhan, burhan, rabbil. Lailahaillallah, -ra burhan, rabbil. Lihat, ada burhan dalam jiwanya. Jangan kerjakan ini. Ini bahaya. Bagaimana kalau kamu wafat? Pindah, tinggalkan maksiat. Masya Allah, indah. Ah, kalau hidup begitu, tuh. demi Allah, saya katakan nyaman, enak, enak. Nah, yang terakhir, Ismun itu juga bisa berarti dari kata sumu sumuun sesuatu yang tinggi tinggi terangkat sumu sumuun sesuatu yang tinggi terangkat sesuatu yang tinggi terangkat oh, ini ini agak dalam ya kajiannya kalau ngaji biasa mungkin nggak dapat gitu ya mungkin dapatnya nahunya huruf jar aja Ba'un harfu jar min ila'an ala firuba bakaflam Huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya harokatnya kasro jar diturunkan ke bawah. Bi, jadi i. Bismi, harokatnya i. Nggak ada bismu, nggak ada bisma, pasti i. Ya, billahi jadi i. Itu hanya hukum nahu. Tapi kalau kita ngaji tafsirnya, maka mesti dibawa buku-buku seperti ini. Kitab-kitab ini supaya dapat kita lengkap. sumuun sesuatu yang tinggi. Orang-orang yang ditandai oleh Allah maka akan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, akhlak yang mulia, maka ditandai oleh Allah dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang beriman, beriman, beriman amal soleh diangkat derajat. Orang menuntut ilmu karena Allah diangkat derajat, ditandai oleh Allah. Tadi hadisnya saya bacakan. Maka turun Quran surah 58 ayat 11. Ya rafa'illahu alladhina amanu Allah akan angkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan pengetahuan. naik, 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 naik. naik. Nah, ini jarang kita dapatkan teman-teman sekalian, ya gambaran-gambaran semacam ini. Maka berlindunglah kepada Allah yang Maha Tinggi supaya kita ditandai dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu coba setiap baca Bismillahirrahmanirrahim hadirkan makna ini. Hadirkan Allah sedang mengawasi saya. Kalau salat malu kalau diawasi bacaan gak bagus. Katanya di hadapan Allah, katanya diawasi masa bacaan jelek. Mau sampai kapan bacaan kita belepotan dalam salat? Udah bertahun-tahun, ribuan kali ruku sujud. Apa enggak ada episode sholat kita yang bagus bacaannya? Bukan cuma sudes aja yang bagus. Ya, saya juga sudus akan lebih bagus. Belajar yang bagus. Ya, bukan cuma sifulan saja yang bagus. Saya pun akan lebih baik lagi. Bukan cuma sifulan aja yang suaranya indah. Saya pun insya Allah bisa indah. Belajar. Supaya enggak malu saat menghadap pada Allah. Anda menghadap dengan bos di kantor. Kata-kata ditata-tata. tata, -tata. Saya kalau naik pesawat tuh kalimatnya dia eja-eja gitu kan. Pak, teh apa kopi? Maaf, saya mau istirahat saja. Tapi saya rasakan apakah di rumah tangganya seperti itu juga. Ya, coba saya tanya pramugari-pramugari saat Anda di pesawat. Anda menghadapi orang-orang yang bukan mahram Anda. Itu orang asing. Apa hanya karena bayar kemudian Anda perlakukan istimewa dengan mengatakan kalimat lembut. Pak, teh ataukah kopi? Ya, chicken or fish? Masalah ayam ataukah ikan? Saya pengen tahu kalau di rumah begitu enggak gitu sama suaminya. Pak, teh apa kopi? <laughs> Ikan apa ayam, Pak? Emang ada? Enggak, tempe. <laughs> Bisa enggak begitu gitu? Bisa enggak? Hah? Gitu, ya. Allahu Akbar. Ya, coba lah gitu ya. Coba-coba hadirkan makna-makna itu. -makna. Rasakan Allah mengawasi kita. Tidak salah profesionalitas pekerjaan harus begitu. Harus begitu memang karena tuntutan pekerjaan, profesionalitas harus dilakukan. Cuma maksud saya ketika ada di hadapan manusia bisa begitu, kenapa di hadapan Allah tidak lebih baik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca yang bagus. Ini hak kecil jadi hak besar. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pantesan kalau minta cepat jadi lambat. Ya, minta lambat jadi nggak datang. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir. Kenapa di sini menggunakan kalimat Allah terlebih dahulu? Padahal bisa dikatakan, bisa di luar bacaan ini bisa kita berkata Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Ar-Rahman itu bisa digunakan ketika tidak menyebut kalimat Allah. Dalil yang Quran surah 17 ayat 110, Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau sebut Ar-Rahman. Di sini kenapa? Allah Allahnya dimunculkan. Bismillah Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahasia di balik kalimat Allah ini? Ini puncaknya. Dan itu yang kita bahas di pekan depan nanti insya Allah. Ya, karena ini butuh kajian dan waktu yang khusus. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Rahasia di balik kalimat Allah. Jelas?